Halo, assalamualaikum warganet. Ini gue mau kesana nih, kemana? Ke Mat Solar. Dia lagi kurang sehat, gue mau kesana melihat gimana keadaannya. Ya, jangan lupa lo ya, like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lo. Ya, insya Allah ini kita lagi menuju rumah Mat Solar. Mudah-mudahan nanti dalam keadaan ya sukses lah, nggak ada halangan apa-apa. Maklumlah jalan ini kan macet. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti ya udah jam sekian, insya Allah longgar. Nah ini nih, ya ikuti aja ya, gue kesana nih. Itu sendalnya ganti dong. Apaan sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Ya elah. Aduh. Balik lagi dah. Ya Allah. Aduh, gimana sih? Tadi perasaan udah pakai. Itu sendal rumah kan? Ya iya, ini gak aduh malu-maluin aja nih. Aduh, balik lagi dah. Aduh, sorry bro. Ini malum dah, faktor umur nih, susah nih. Aduh, gue udah perasaan pakai. Tapi belum lagi nih, gimana? Perasaan doang, udah deh saya no comment. Ya udah, ya udah deh. Pokoknya yang baik Allah, yang jelek gue lah. Itu aja lah. Ya Allah. Aduh, kacau. Ini. Jalan. Tuh jajan dong, Tok. Hah? Ya, gimana ngambilnya nih? Jajan boleh lah. Aduh, kacau. Ya Allah, dipopet dulu. Halo, halo guys. Tuh, gak bisa bilang apa. Sama cucu gak bisa bilang apa-apa. Kelakuannya begitu dah. Kebaca udah, akhirnya dah. Dia mah gitu, nenek ditembak semua, mama dia gak ada urusan. Gak peduli dia, neneknya juga begitu, gak lupa, bisa. Lupa ngambilin sedang gue ngucap ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ketemu lagu ini kembar aja Raffi Ahmad. Apa? Oh masih di mobil. Iya sabar. Saya sudah dulu ya. Iya iya. Itu Mbak Lulu udah ada. Iya 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 oke. Itu tanah dia udah kena. Tanah dia dulu. Wow, banyak duitnya nih. Ah itu apa sih namanya? Memancing. Padang bang. Utang terus. Iya benar, cakep banget babe. Aku amin bare. Ha nah nah. Mana? Mau gua udah mau nunggu ya. Ada hewan. Hewan. Dulu mobilnya kok hitam. Alhamdulillah. Warganet udah sampai nih ya. Ikutin dah ya. Rumahnya nih. Ayo jalan kita. Assalamualaikum warganet. Salam. Ini kami sekeluarga orang-orang seni peran telah hadir kepada Staf Mat Solar untuk melihat beliau yang sedang sakit. Alhamdulillah kami sudah jumpa. Cuman kami nggak bisa perlu meliput karena kondisi dia tidak perlu meliput. Karena memang kelihatannya memang keadaannya begitu. Ya, jadi kami cukup melihat aja berfoto bersama lagi. Dan mendoakan. Dan mendoakan agar bertambah seger, ya, supaya sedikit bisa beraktivitas seperti biasa. Dan itu salah satu tujuan kami, memang sengaja niat untuk menjenguk beliau karena dia sedang sakit. Tapi itulah karena Allah juga langkah kami bersama bisa sampai dan telah ketemu. Alhamdulillah keadaan keluarga dan semua sehat biaya. Alhamdulillah. Semua sehat berdua, semua sehat walafiat semua keluarga. Amin. Cuman beliau sedikit lah ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mohon kepada warganet tolong berikan doa. Amin. Mudah-mudahan beliau cepat semangat. Amin. Dan agak sedikit saja. Tapi bisa-bisa tambah ya rileks lah begitu ya. Amin. Itu aja harapan saya. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ajaibnya nih kita tidak ketemu tapi dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Dulu waktu masih di PT BNH, wa'ala
Gua sama dia tuh udah berantem aja tiap hari. Berantem tiap hari. Nah, dia juga begitu orangnya. Waduh. Disiplin. Wah, kalau udah mau sholat, udah dah. Pokoknya berhenti syuting, sholat dia. Ini orang oke banget nih. Tapi ya begitulah ya. Jalan waktu juga berjalan. Kita nggak tahu sebab apa-apa ya, dia memang lagi kurang sehat ya begini. Tapi ya terus terang aja kita sangat ya merasa ya kekurangan lah waktu beliau tidak sehat itu, sehingga tidak bisa hadir aktif seperti biasa. Jadi benar-benar kami merasa kehilangan juga. Namun kami tetap tidak lupa. Ini yang kami bicarakan ini rame-rame. Kami datang, saya datang waktu dia sakit juga. Saya datang. Tapi ya udahlah, memang begini perjalanan hidupnya dan juga perjalanan sinetron TBNH ini. Sekitar berapa ratus itu dia ini sudah tidak hadir karena inilah tidak sehat, itu aja. Ini yang kami bicarakan. Dan dia terus terang aja ini orang yang sangat perhatian. Berapa orang tuh anak-anak tuh yang diumrohkannya tuh? Wuh, diumrohkan tuh anak-anak sama dia. Ini orang pokoknya ya elah, sosial banget dah. Kru diumrohkan sama dia. Tuh, 40 orang ada gue dengar tuh. Nah ini orang nih, luar biasa ini. Tapi ya Allah, Allah yang maha tahu deh. Tapi saya yakin ya beliau walaupun bagaimana ya, istilahnya simpanan akhiratnya itu mantap. Bang, maaf bang, buka biar bukanya gantengnya kelihatan. Nah, bang beliau nih. Nah tuh, dulu tuh si Dam tuh anaknya si dia kawinan kok ketemu dulu. Iya, iya, lupa. Aduh. Bapak-bapak, pemirsa, ini abangnya baru dah ketemu. Alhamdulillah. Abang kandungnya, bukan abang kandung. Abang kandungnya. Abang kandung, bang. Usia berapa, bang? 68. Tuh. 68. Udah 8 tahun. Masih kinclong, masih kinclong ini. Masih oke. Masih oke, masih oke. Oke, warganet. Ini salah satu keluarga beliau yang abangnya. Ya, cukup sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, senyumnya. Oke. Okay. Assalamualaikum.